Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar? Bagaimana kabar saudara di rumah? Bagaimana kabar keluarga saudara? Kiranya saudara dan keluarga dalam keadaan sehat dan baik. Hari ini GKI Bandar Lampung menyapa kita semua dalam program refleksi chat dari Allah. Firman Tuhan terambil dari kitab Ulangan pasal 33 ayat 27a. Allah yang abadi adalah tempat perlindungan, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Chat dari Allah. Biarkanlah aku memperlihatkan kepadamu jalanku bagimu hari ini. Aku menuntunmu terus-menerus supaya engkau dapat bersantai dan menikmati hadiratku pada saat kini. Hidup dengan baik adalah suatu disiplin dan seni. Pusatkanlah perhatian untuk tetap dekat denganku, sang seniman ilahi. Disiplinkan pikiran-pikiranmu untuk mempercayaiku. Sementara aku mengerjakan jalan-jalanku dalam kehidupanmu. Berdoalah tentang segala sesuatu. Kemudian serahkanlah hasilnya kepadaku. Jangan takut pada kehendakku. Karena melaluinya aku menyelesaikan apa yang terbaik bagimu. Ambillah nafas dalam-dalam dan menyelamlah ke dalam percaya sepenuhnya kepadamu. Di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal, yang menjagamu. Itulah aku. Demikianlah chat dari Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.